SAR Banda Aceh kembali berhasil melakukan evakuasi medis terhadap UIN HTUT, ABK kapal SM Santos berbendera Marshall Island yang sedang berlayar dari Nacoquia, Argentina menuju Singapura. Mendapatkan informasi adanya satu ABK asing sakit, tim Basarnas Banda Aceh segera melakukan proses evakuasi ABK asing itu. Proses evakuasi ini dilakukan setelah menerima permintaan dari kapal kargo MV Santos bahwa satu ABK-nya mengalami sakit di bagian perut sudah beberapa hari. Sesuai kesepakatan, kapal KN Kresna milik Basarnas bertemu melakukan evakuasi di perairan Benggala yang berjarak 7 nautical mil dari Banda Aceh. Butuh waktu 1 jam untuk melakukan proses evakuasi karena terhalang gelombang tinggi disertai angin kencang. Dia dari Argentina menuju ke Singapura. Untuk krunya mengalami sakit perut atas nama Win Atut dari Myanmar. Sakit dari sejak tanggal beberapa hari yang lalu. Jadi kita berhasil mengevakuasi korban ini. Tadi merapat di MS Santos itu sekitar pukul 21.55. Untuk proses selesai sampai dengan pukul saat ini 23.30. Nah, jadi proses sudah selesai dan korban diserahkan ke pihak karantina pelabuhan. Setelah berhasil dievakuasi ke kapal KN Kresna, selanjutnya Win HTUT diserahkan ke kantor karantina pelabuhan yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.